atas hilangnya 11 nyawa dan korban-korban material ya akibat kecelakaan di Jalan Transyogi Cibubur pada tanggal 18 Juli 2022. Hemat kami, pertama kami meminta agar lampu merah yang menyebabkan kecelakaan itu ditutup atau dihilangkan. Ganti lampu kuning saja, kedip-kedip, untuk menunjukkan agar hati-hati. Karena jalanan itu turunan, tanjakan, belokan. Dan kami pastikan kalau satu kali 24 jam tidak ditutup, maka saya sebagai warga di RI Cibubur akan melakukan konsultasi kepada teman-teman juga, kepada warga, untuk besok kita duduki lampu merah dan kita kami yang tutup itu. Saya akan bertanggung jawab dan kami bersama-sama, bersama warga Cibubur yang lainnya, yang insya Allah kita minta hanya lampu merah itu ditutup, itu yang pertama, total. Yang kedua, kita minta Mabes Polri periksa namanya pengelola daripada CBD dan oknum-oknum pemerintahan daerah yang mengizinkan lampu merah itu berada di area Jalan Transyogi. Medcom.id, a part of Media Group Network.